Sementara itu, sebuah mobil jenis minibus terbakar usai membeli bahan bakar minyak BBM di SPBU di Jalan Arwinda, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Senin siang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut karena pemilik mobil langsung meninggalkan mobil saat melihat percikan api. Api langsung melahap mobil minibus yang berplat nomor D123FC usai mengisi bahan bakar di SPBU di Jalan Arwinda, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Senin siang. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena saat api mulai menyala di bagian belakang mobil, pemilik mobil langsung meninggalkan mobil. Setelah hampir satu jam terbakar, tim pemadam kebakaran dari Kecamatan Cianjur datang dan memadamkan api yang membakar mobil. Kapolsek Karangtengah Kompol Agus Jamaludin mengatakan, pihak kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut penyebab kebakaran tersebut. Namun dugaan kuat api berasal dari jerigen berisi BBM yang berada di dalam mobil tersebut. Awal kejadiannya, kami menerima informasi dari masyarakat bahwa ada jenis kendaraan APB yang kebakar depan mesin kendaraan. Pihak kepolisian pun hingga saat ini masih mencari keberadaan pemilik mobil yang melarikan diri saat mobil terbakar. Heri Setiawan, Bandung TV.